Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to channel Basha Case. Video kali ini saya akan berkongsikan satu yang menarik dalam aplikasi Telegram. Cara mudah untuk membuat kelas online terutama bagi rakan-rakan guru di luar sana. Sebelum itu, jangan lupa klik butang subscribe, like dan share. Jika sebelum ini dalam aplikasi Telegram kita hanya dapat menggunakan voice chat, kan? Tetapi kini kita dapat memaparkan video sama seperti yang digunakan dalam Google Meet. Yang menarik, kali ini kita dapat berkongsikan bahan kepada ahli-ahli di dalam grup. Baiklah, kita akan teruskan kepada tutorial. Seperti biasa, kita akan buka grup di Telegram. Dan seperti biasa, kita akan klik pada titik 3 dan di sini kita akan nampak start voice chat, yang mana kebiasaan kita akan guna start voice chat. Tetapi pada untuk kali ini disediakan kamera untuk ahli-ahli yang berada di dalam grup. Share kamera. Okey. Baik, contoh kita akan hubungi seseorang. Ya, kita kena share kamera, okey. Nampak. Itu adalah ahli grup. Okey, cuba cakap. Ya, nampak dengar. Dan satu lagi yang kita dapat kongsikan di sini adalah tentang perkongsian bahan. Baik, untuk berkongsikan bahan kepada ahli-ahli grup, okay, caranya klik di bahagian 3 titik di atas, kemudian klik share screen, start now. Baik, dan di sana kita akan nampak ruangan share screen dan sama juga seperti Google Meet. Itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye.